Media sosial Weibo kembali dihebohkan dengan viralnya video mesra dari Zhou San dan Zhang Zi saat menghadiri pesta. Dalam video tersebut, kedua aktor itu tampak duduk berdua dengan memakai outfit serba hitam, terlihat berinteraksi dengan dekat. Di salah satu adegan, aktor tampan itu terlihat sangat gemas dengan Zhang Zi dengan beralih mengelus kepalanya dengan lembut. Aktor kelahiran Chongqing itu juga tampak mendekat ke pipi kiri Zhang Zi seperti hendak menciumnya. Hal ini tentunya menimbulkan kontroversi di kalangan netizen dan penggemar keduanya hingga menimbulkan kecurigaan kejan. Baru-baru ini staf yang dicurigai manajer Zhou San memberikan tanggapan atas video yang beredar di internet. Staf tersebut mengatakan bahwa artisnya sedang melajang saat ini dan video tersebut diambil dari pesta besar yang diselenggarakan oleh sebuah platform di tahun 2020. Banyak artis dan tamu undangan lain yang hadir dalam acara tersebut dan meminta semua orang jangan terprovokasi. Dilaporkan bahwa Zhou San dan Zhang Zi pernah dipasangkan dalam drama milik Tencent Video The Art of Love yang tayang pada tahun 2021 kemarin. Sementara dikutip dari oversizeidol.com, pada tanggal 1 Desember, Asian Television Award ke-27 mempersembahkan beberapa penghargaan kepada seniman di Asia. Dalam momen itu, drama Tiongkok Under the Skin berhasil memenangkan penghargaan sebagai drama online original terbaik dalam ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh Asian Television Singapura yang merupakan acara penghargaan televisi swasta tahunan untuk seluruh kawasan Asia. Asian TV Award 2022 kembali dilangsungkan secara tatap muka untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Acara berlangsung pada tanggal 1 dan 8 Desember di Olive Theater dan Pasay, Filipina, World Shantosh Resort, Singapura. Under the Skin sendiri disutradarai oleh Kim Jia Jun dan dibintangi aktor diantaranya Tang Jian Ji, Zhang Baijia. Drama ini menceritakan kisah Shen Ji, seseorang yang memiliki dendam atas kasus lama, dan Du Cheng, kapten polisi kriminal yang dipaksa untuk bekerja sama. Keduanya bekerja sama untuk memecahkan acara kasus aneh dan mencurigakan dan bersama-sama melacak kebenaran misteri.